Belum mandi? Kok nggak pakai celana sih? Nah ini lagi rame geng, seorang ODGJ cantik yang terpasung di sebuah ruangan yang mirip kandang. Kalau gue lihat parasnya tuh cantik gengs, kayak mirip-mirip artis gitu, entah siapa gitu ya. Kasihan sih ya, kenapa harus dipasung seperti itu gitu. Gini loh gengs, di tahun 2023 masih ada yang namanya pasung. Gue juga heran kenapa keluarganya begitu tega gitu loh, naruh anaknya di sebuah kandang terus tangannya tuh diikat gitu loh. Ya bisa dibilang ini gak manusiawi sih ya, tapi mungkin ini ya, kita juga gak tahu alasan keluarganya yang sebenarnya ya. Kenapa anak ini sampai dipasung? Ini mungkin sih ya. Body gaji cantik ini, kalau nggak dipasung ya mungkin kayak brutal atau gimana gitu. Dan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kita nggak tahu juga ya. Gitu kan. Kalau dilepas sampai kabur, nggak tahu lah yang terjadi di sana. Kan udah banyak banget ya kejadian body gaji cantik yang tiba-tiba hamil gitu kan. Mungkin ketakutan keluarga mengharuskan si ODGJ cantik ini dipasung, yo mungkin gitu. Tapi gimana ya kalau menurut gue sih, gak layak banget sih harus dipasung seperti itu. Karena ODGJ seperti itu ya memang butuh kasih sayang lebih gitu. Kita sebagai orang tua harusnya lebih gimana ya, benar-benar dijaga lah, entah gimana caranya gitu. Tapi jangan sampai dipasung seperti ini gitu. Kalau orang terganggu jiwanya terus ditempatkan di tempat yang jorok seperti kandang kayak gitu terus diikat, itu bukan menambah dia tuh jadi sembuh, malah tambah sakit jiwanya gitu. Butuh perhatian lebih gitu. Ya tapi gak tahu sih ya, kalau emang keluarganya gak pengen itu anak sembuh ya gak tahu juga sih. Dan buat teman-teman ya, gue ngeliat juga di komentar video itu banyak juga netizen yang ngebully bapak itu guys. Jadi please, kenapa kalian ngebully bapak itu? Bapak itu niat nolong. Tapi kok kalian malah ngebully bapak itu gitu loh, dengan alasan kenapa harus sentuh-sentuh. Hei, gue bilang ya, kalian paham gak nanganin ODGJ itu gimana? Kalau gak tahu caranya, udah diem aja. Kalau niat bapak itu mau modus, ngapain harus diposting? Dan kalian juga harus tahu konten sumbernya itu dari mana. Kalian lihat konten-kontennya seperti apa. Bapak itu memperlakukan orang lain pun sama seperti itu juga gitu loh. Gak pandang-pandang dia cantik, entah nenek-nenek. Kalau gue lihat ya sama aja dengan menepuk pundaknya. Itu mungkin itu cara dia untuk menenangkan ODGJ itu gengs. Paham gak? Jadi please, jangan asal bacot doang kalian. Oke? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mandi? Kok gak pakai celana sih? Iya. Ini kalau buang di sini, kalau ee-nya di sini, tuh bau banget tuh banyak ee-nya. Nggak boleh jorok ya.